bagi saya banyak terima kasih lah kan, kerana membantu saya kurang senang kan, jadi bolehlah menampung perbelanjaan untuk menyambut hari raya Ramadan. Sekali dah dapat bantuan ni yang shopping. Yang shopping ni dua kali lah. Dua kali lah. Orang yang sama juga tapi apa ketua bahagian lain itu. Jadi tak pasti lah kan. Dia rendawang bagi nama kalau datang ada nama dia datang. Apa ni teruskan lah. Kalau boleh proyek ini diteruskan lagi lah. Dari segi jumlah tu rasanya saya bagi saya lah. Saya amat-amat berterima kasih lah pada apa ni YB kerana bantu saya ada macam apa kata doa lah. Jadi apa harapan abang selepas ni? Apa ni? Agak sama-sama ada bantuan ni diteruskan ke? Ya lah macam tu. So, dari segi jumlah tu nak rasa nak minta tambah ke tu macam mana? Nak harapan untuk ditambah ke jumlah tu macam mana? Boleh juga. Tapi sebab saya dah ni pun dah apa ni banyak-banyak berterima kasih dah. Ni kali berapa yang dapat? Pertama. Kali pertama lah. Kami akak ke memang bagus sangat lah ke dapat juga menolong makcik macam ini kan. Makcik pun keadaan macam makcik juga. Woi, dapat shopping juga kan? Tak ada. Itulah kata, memang besar hati ya. Besar hati dapat memang. Walaupun orang kata sekadar tidak lagi yang kita memuanukan sangat tapi cukup memerlukan. Itu memang syukur. Jadi ini makcik penerima bantuan ini pertama kali ke? Makcik ini pertama kali. Tapi pakciknya ada. Pakciknya? Pakcik dulu ada. Pakcik pun kan tak boleh jalan juga. Dia datang sini dengan apa? Dengan anak. Jadi apa harapan makcik? Harapan makcik akan diteruskan program ini. Bagaimana memang orang kata membantu tak banyak besar bersikit. Memang makcik berharap semoga kerjaannya ada sekarang ini memang diteruskannya. Berbangga sangat lah sebab cik. Makcik macam ada begini. Makcik, bukan makcik dulu lah, ada rumah kat dia bagi. Dia kata sumbangan duit, RM50 kan dia bagi lah. Makcik sakit lama dah. Sakit sejak tahun bila? Dah 4 tahun, 5 tahun dah. Punca? Punca ni memang. Dia dah waktunya kerja manis kan. Dia kata kaki bengkak, dia tak boleh berjalan. Berjalan sikit boleh, pada situ-situ boleh. Tapi belum jalan jauh lagi. Nanggung tak kucur. Seronok lah. Alhamdulillah, seronok. Terima kasih lah. So, apa perhargaan lah ke depan? Yang dapat skin ni, jadi bagi akak. Apa komen pada kerajaan negeri yang akan dapat program? Baguslah. Macam ni lah kita nak kan. Ini... Yalah, nak cakap lebih-lebih kan tak kena pula. Apalah. Sebelah Hanu kan asyik. Kalau orang, kita lah nak cakap. dia orang tak menyeluruh. Dia orang tak menyeluruh lah. Sebelum kerajaan Pakatan Rakyat ni memang tak ada program macam ni lah. Tak ada. Saya tak pernah dapat lah. Saya tak pernah dapat. Memang aktif dalam sebelah sana dululah kan. Tapi orang belah sini yang membantu. Diorang tengok tahu dah tahu orang ni yang susah, orang ni memerlukan. Tak kira. Padahal saya tu kata saya dulu belah sana.
Saya jadi AJK lagi. Ha, tapi satu pun saya tak dapat. Orang nak balik, orang belah sini yang bagi. Dia orang sini tak boleh bulu lah. Dia bagus lah. Dia tahu orang ni memerlukan. Dia memang betul lah. Harapan program ni macam nak terus, kita teruskan? Kalau boleh teruskan lah. Kan? Dari segi jumlah tu macam rasanya? Kalau dah kita ni dah ramai kan, sikit-sikit seorang lah, bagi-bagi lah kan. Rasa, semua rasa lah mana yang patutnya dapat tu. Dari segi pengurusan punya, nak berurusan dengan rakyat sekarang, awak sekarang dia sekarang mudah lah. Mudah.